Di sini dia bisa kerja apapun guys ya, kayak semacam tugas-tugas gitu ya guys ya. Kayak gini guys ya, kalau kan duduk. Dan ya di video kali ini kita mencoba untuk main Minecraft dan editin lagi, dan ya di sini kita akan mencoba untuk main so guys addons lagi guys ya. Oke, dan sini addons kali ini kita berhubungan dengan kalau kalian biasanya tuh main survival kan biasanya ya sendirian atau apa gitu, kalau kalian main ya pokoknya main di Minecraft ya sendiri-sendiri mulai guys ya. Aduh, galau guys ya. Wow, oke. Dan sini kita mencoba untuk ya seperti biasa yang tadi yang di thumbnail dan juga di judulnya itu guys ya. Oke, dan sebelum video ini dimulai alangkah baiknya jangan lupa tombol subscribe juga, like, jangan juga di share ke teman kalau konten-konten yang paling keren yang paling kece. Oke, dan kita langsung ke aja gitu teman-teman. Di sini saya buru-buru karena ya seperti biasa guys ya, waktu guys ya. Oke, dan addons kali pertama addons yang pertama ini ya itu adalah Piglin Clan ya. Piglin Clan kali ini yaitu semacam kalian tahu kan Piglin ya, pasti penggantinya Pigman ya guys ya. Waduh ya. Masih ingat aja ya Pigman ya, yang kangen itu guys ya. Waduh. Oke, dan sini ya nih berarti apa ya? Piglin Clan ya. Ini guys ya. Ayo guys, cewek guys, cewek guys, cewek guys. Ada yang mau cewek? Nah, ini guys ya, kalau kalian mau cewek ya, kalau kalian jomblo ya, kalian donatin ya Piglin ya. Karena ini cewek guys ya tuh, cewek guys tuh. Mau cewek guys, karena gua udah punya guys, gua udah punya ya betina guys ya, betina cuy ya, parah ya. Ya ini kalau kalian mau jadi temannya ya, jadi teman-temannya kayak gitu, nah ya, kalian harus membutuhkan itu adalah gold ya atau emas ya. Dan sini ada creator box ya, kalian kalau mau lihat creator kalian pencet aja, itu langsung ada ya itu guys ya, ada creator gitu guys ya. Oke, ah, di mana dia? Oh sini. Eh kamu sini, kamu sini, kita jinakin aja. Nah kita jinak guys ya, udah dijinak nih. Oke, apa dia ngikutin saya? Gak ngikutin loh, parah. Oh dia ngikutin kita guys. Bentar, gua akan join. Ikut dia, oh kagak loh. Weh, parah. Gak ngikutin dia guys. Dimana dia? Eh dimana dia? Weh, hilang guys. Hilang. Dimana sih? Oh dia di sini. Kocak gaming. Nah di sini kalian bisa untuk kalau biasanya apa ya, di sini dia bisa kerja apapun guys ya, kayak semacam tugas-tugas gitu ya guys ya. Kayak gini guys ya, kalau kan duduk, nah tuh langsung keluarin ini guys ya, tuh langsung keluarin kerikil ya, kalau apa ya, kerikil lah pokoknya gitu guys ya. Wah ini sangat berguna ya guys ya, sangat berguna untuk pemalas ya, pemalas. Enggak cuy, lazy ya. Enggak, lazy bapakmu, lazy ya, lazy. Lazy tuh malas cuy ya. Ya pokoknya ini buat untuk senang-senang aja cuy ya. Untuk senang-senang atau main survival ya, kalau kalian biasa survival jomblo ya, silakan ya. Gua mah bodo amat ya. Ya ini berguna banget ya guys ya, karena nih kita berdiri duduk tuh langsung keluarin itu. Tuh guys ya. Keluarin aja terus ya, keluarin aja ya, keluar barang kan semua ya, parah. Dan sini kalian bisa untuk kalau misalnya apa ya, misalnya kalau ada mobs jahat ya atau mobs yang lainnya gitu, nggak lain sih mobs jahat ya pokoknya gitu guys ya, kayak semacam ini ya, Piglin zombie ya, pengganti zombie gitu, Pigman zombie ya, Pigman cuy. Nah langsung ini dia langsung nyerang ya, bentar enggak cuy, gua lupa. Nah dia langsung nyerang ya, kalau kita ini kok dia nggak nyerang kita, bentar apa gua salah ini ya. Oh dia langsung nyerang guys, tuh dia langsung nyerang guys. Wadadaw ya, wadidaw guys ya. Oke ya, ya lu parah lu zombie. Pigmentnya sendiri ya, itu ibu kau, ngapain lu bunuh, tolong ya, parah ya. Oke ya, itu berguna banget ya, saya berguna untuk kalau misalnya ya itu buat menghibur aja ya, menghibur alias untuk kalau kalian punya cewek ya, kan langsung download ini ya, Piglin Clan ya. Enggak cuy ya, gua ngawur-ngawur aja pokoknya guys ya. Oke, dan kita langsung edan siang kedua. Edan siang ke ya yang tuh ya guys ya. Mau ngomong apa lagi coba ya. Oke, dan siang kedua ini adalah Botopia guys ya. Nah, Botopia kali ini yaitu semacam addons yang membantu untuk apa ya, kayak farm gitu ya. Ya tau gue guys ya. Nah kalian kalau kalian mau bikin bot atau biar kalian bisa menyuruh menyuruh apapun, itu kalian tinggal crafting table dan juga
Redstone. Nah, itu langsung ada bot crafting ya. Crafting ya. Oke, kita langsung tukarkan saja. Nah, itu ada bahan-bahannya guys ya. Tuh, kalian catat-catat ya, catat bahan-bahan kayak gitu ya guys ya, biar kalian tahu ya guys ya. Di sini gua langsung kreatif aja, nanti kelamaan ya guys ya, karena gua lagi buru-buru ya, maklum ya guys ya. Oke, dari sini udah bot guys ya, udah bot nih, udah bot. Oke, kita tiga guys ya. Nah, di sini kalian harus membutuhkan yaitu adalah yang kata ini guys ya, bot crafting ya. Nah, jika kalau kalian jikanya cuaca hujan, maka bot kalian langsung mati guys ya. Ya pokoknya kalian harus jaga-jaga aja ya, jaga-jaga cuaca ya, pokoknya gitu guys ya. Karena sini gua taruh sini aja ya, biar kagak kena itu aja guys ya. Oke. Oke, kita langsung tukar aja ya. Nah, di situ kalian harus membutuhkan mutiara ender ya, kalau nggak salah guys ya, yang mutiara ender dan juga yang mutiara ender sama ini guys ya, namanya pembanding batu merah ya. Oke, okay. Oke, okay, kita langsung tukar aja guys ya, kita langsung tukar. Nah, ini langsung ini kita ambil dua aja, tiga cuy, balik aku sumpah. Oke, okay, kita langsung ini kompos dan juga penampung dan juga yaitu adalah cangkul ya, cangkul. Udah cuy, jangan nyanyi cuy ya, kelamaan. Oke, langsung kita ini aja. Nah, langsung biar guys ya, udah selesai. Dan ya, akhirnya kalau kalian misalnya mau ini, kalian nggak bisa cuy, nggak bisa ini ya, kalian harus jinakin dengan batu merah atau redstone. Oke, kita langsung jinakin aja. Oke, nah ini sudah jinak guys ya. Kalian tinggal hypercreep ya, hypercreep. Nah, taruh sini. Ya, kalian susun-susun aja ya pokoknya. Nah, langsung gini guys ya, tuh mantap guys ya. Nah, cara kalian bisa untuk biar kalian bisa buat kalian bisa jadi ya bisa nyuruh-nyuruh apapun, itu kalian harus yang pertama terlebih dahulu guys ya. Yang pertama itu ada from ini guys ya. From bot. Kalian harus itu ya. Harus membutuhkan yaitu adalah ini guys ya, benih ya, benih aja. Kalian langsung buka aja. Setelah udah dibuka, nah kalian harus cangkul. Nah, ini kalian misalnya kayak gini guys ya, kalau kalian misalnya menemukan benih apa ya, misal kalau kalian ke strong room ya, misal gua ke survival ya, strong room, kalian misalnya ada benih ya, kalian taruh bot aja. Nah, nanti kalau kalian misalnya nyangkul ya, cangkul gini, dan akhirnya dia nanam sendirinya guys ya. Ya pokoknya bagus banget guys ya. Nah, yang ke ini guys ya, namanya apa ya, gue lupa, aduh, namanya penampung ya, buat penampung gitu guys ya. Nah, buat penampung kali ini itu semacam kalau misalnya item kalian ketinggalan atau jatuh, nah nanti bot ini akan misalnya gua cangkul ya, bentar-bentar, waduh, dia ambil ya. Enggak, misalnya gua dari ini ya, misalnya gua akan taruh sini cangkul ya. Nah, nanti ntar gua akan suruh dia kesini cuy. Gua suruh itu yang ada depan belakang itu guys ya. Nah, cangkul tadi itu ada di sini guys ya. Misalnya nih, bentar-bentar. Ini susah ya guys ya, ini susah ya. Nah, misalnya nih, dia langsung ngambil ya, nyari kayak item-item kayak gitu. Bentar, ini kenapa? Woi, sinilah. Botnya ini kenapa sih, error ya botnya ya? Misalnya, nah dia langsung ini nih, bentar-bentar, emang kayak gini guys, gua nggak tahu nih guys yang kenapa nih. Nih item sih, gua item siapa lah, pokoknya gini lah. Tuh item tuh banyak tuh, dia nggak ngambil loh, kayak dilupakan gitu loh. Ih parah guys, parah. Ya pokoknya nanti kayak gini lah pokoknya guys ya. Misalnya kalau kalian item sih ketinggalan atau pokoknya gitu, dia langsung ngambil guys ya. Tuh langsung ngambil pokoknya gitu guys ya. Dan yang ini gua ini pembantunya Fram ya. Misal kalau dia padinya udah full, dan nanti dia akan menggantikan ini ya, atau bisanya untuk apa ya, kayak penampung gitu guys ya. Waduh, bentar. Itu tadi ada astagfirullahaladzim, ini susah banget nih guys kalau gini mah. Kita buka. Nah, nanti kalau misalnya yang Fram yang kata buat Fram itu kepenuhan, jadinya ya so itu nanti kalau bisa udah penuh ya, yang gandumnya itu nanti ditukar dengan ini ya, bot ini guys ya. Oke, dan segini aja ya, dan kita langsung addons yang ketiga atau yang terakhir. Oke, dan addons yang terakhir atau addons yang ketiga itu adalah player addons guys ya. Nah, player addons kali ini ya, ini semacam pembantu kalau kalian misalnya ada musuh-musuh ya pokoknya gitu guys ya. Nah, sini ada spawn custom player dan juga vagal fire dan juga archer
cyber player gitu pokoknya, hacker dan juga drap ya. Nah di yang player-player kali ini juga ada musuhnya guys ya, ada musuhnya pokoknya gitu guys ya. Nah yang musuhnya itu adalah yang ini guys ya, Faker ya, atau perang gitu guys ya, kayak perang gitu ya pokoknya. Nah dan jadi kalau misalnya ada musuh atau gitu pokoknya, nanti dia akan menyerang ya. Di sini kalian bisa tukar ya guys ya, kalian bisa tukar kalau biasanya menemukan ya player-player acar kayak gini, kalian bisa tukar dengan dia guys ya, ya pokoknya gitu guys ya. Oke guys, sampai di video kali ini, sampai jumpa. Bentar-bentar ini saya buru-buru guys ya, karena pengen maghrib sih. Oke guys, sampai di video kali ini, kalau kalian suka video ini jangan lupa tombol like dan juga like subscribe ya guys ya. Oke okay? Dan juga di share kemarin untuk konten yang paling keren paling kece. Oke okay? Oke okay, dan kita langsung. Oke guys, sampai di video kali ini, kalau kalian suka video ini jangan lupa tombol subscribe juga like ya, dan juga di share kemarin untuk konten yang paling keren dan paling kece. Oke okay? Dan kalau kalian suka gua main video kali ini ya, kalian tinggal komen aja guys ya, nanti gua akan lanjutin main Showcase Addons lagi yang lebih keren lagi ya guys ya, karena gua akan tunda survival terlebih dahulu karena lagi banyak banget yang lagi request banyak ya pokoknya ya. Ini sudah pengen maghrib ya. Oke guys, sampai di video kali ini, sampai jumpa di next video, dadah, goodbye.